dan Al Nassr benar-benar membalikkan sejarah klub sepak bola, setelah keberadaan dua mega bintang di dalam skuadnya. Pemain yang sering menjadi perdebatan si paling gat dalam sepak bola ini sangat memiliki pengaruh besar dalam klub. Meski berstatus mega bintang, Messi dan Ronaldo sudah melewati masa keemasan. Namun kualitas dua mega bintang ini ternyata tidak menurun dimakan oleh usia. Pencapaian terbaru membuktikan keduanya masih sangat diandalkan berkat Ronaldo. Al Nassr akhirnya berhasil memenangi Arab Club Champions Cup untuk pertama kalinya. Lionel Messi berada di jalur serupa untuk mengulangi pencapaian rival abadinya yang melaju di babak final Piala Liga 2023. Begitu berhasil meraih trofi, Messi pun akan memiliki prestasi serupa dengan Ronaldo dan menjadi final tercepat Messi sepanjang sejarah membela klub. Siapakah pemain terbaik dunia sepak bola sesungguhnya menurut kalian? Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.